Yak, Magnetman Gaming kembali lagi di sini, dan kali ini kita lanjut ke Ronde 2 dari PTC Ultra Series Y. Setelah menang di Grafitz, kita akan berhadapan dengan Alroy, Sutandra, ya itu. Pokemon-nya ini ada Kangaskhan, Lunala, Tapuwele, Gordon, dan ya saya benci Lunala di format ini. Penasaran apa? Kalian bisa lihat di video ini. Kita mulai aja kalau gitu. Bruno, wah itu udah ngeselin dari Sun Series sebenarnya, honestly. Saya gak mau ketemu ginian. Oke, Alroy, wih dengan Kangaskhan dari Lunala. Dan saya wih Kyogre Grey itu gini Marvel. Alasannya ini buat pressure fake out. Meski kita tahu Kangaskhan outspeed tuh gini Marvel pas udah mega. Ya, saya mau gimana lagi lah. Ini agak situasinya berat banget emang. Di sini kagetnya dia gak mega evo Kangaskhan entah kenapa. Saya ice beam karena takut dia switch Groudon, sekarang pecahin shadow shieldnya, dan dia ternyata trick room. Saya mulai ragu karena takutnya si Kangaskhan brave dan Lunala-nya quiet sini, jadi saya protect dulu. Meski base point-nya sini, saya bisa switch Togi di Marvel ke Rayquaza. Oke, okay. Udah lamun guys beam ke Togi di Marvel sini. Dan Kangaskhan low kick ternyata ke Kyogre. Togi di Marvel pun mau diserang, damage-nya nggak gede soalnya Togi di Marvel ringan banget. Saya sini bisa dibilang misplay ya. Saya harusnya switch ke Rayquaza Togi di Marvel-nya dan keep Kyogre. Dan dia switch Lunala bener ke Groudon. Kalau saya switch dia ke Rayquaza sih Alroy bisa double KO sebenarnya. Kena atau mungkin gak sih, yang penting chip damage ke Kangaskhan. Ini kenapa saya bilang saya agak misplay juga. Bukan hanya kesel sama yang namanya Lunala itu. Also, saya ya gak mau keep Kyogre karena takutnya Kangaskhan double edge dan outspeed Kyogre saya di trick room. Di sini dia confirm. Ya dia double edge. Dia confirm juga Kangaskhan-nya tetap kayaknya join nature maybe karena Togi di Marvel outspeed. Kasih buat ini kau Togi di Marvel. Tapi ini kesempatan bagus karena saya bisa free switch ke Kyogre. Dia crunch ternyata gak punya sucker punch fix. Kan gak mungkin move keempatnya itu sucker punch. Makanya fake out double edge sucker punch. Eh maksudnya crunch low kick yang terakhir itu palingan. Saya switch Gengar karena takut aja. Dan dia sendiri switch Groudon-nya ke Lunala. Saya gak ada pilihan, mau gak mau saya harus pecahin fokus tesnya Rayquaza sini. Karena kalau enggak ya Gengar is dead. Susah menangnya deh nanti. Kita bikin push. Dan tentu saja agak gede karena airlocknya Rayquaza. Almost knock out the Lunala toh. Crunch dari Mega Kangaskhan. It's okay damage-nya lah. Trick room keluar, dan ini yang bikin saya kaget. Karena meski, ya, oh ya sebelumnya extreme speed dia bisa KO Kangaskhan, itu yang bikin saya kecewa. Dan ini yang bikin saya kaget. Saya pikir ini Kangaskhan-nya brave, Lunala-nya quiet. Tata mereka enggak, mereka nature biasa. Saya kejebak. Oke guys, sensor deh. Karena takutnya kena copyright. Jadi kita akan kembali setelah animasi Z move ini. So, see ya. Oke, kita kembali lagi dan Kyogre kita is dead. Sini saya udah lose hope deh. Karena Kyogre ada kunci kemenangan dari tim ini. Dan dia akan koin Groudon. Saya sini koin Gengar. Saya pengen bisa KO-in si Lunala dulu pakai Rayquaza.
dan saya Mega Evolving Gear aja karena wah, mau ngapain lagi? Mega Gengar juga Mega utama saya di tim ini emang. Coba Kawekoza kita punya Waterfall, dia bisa kawin Grodonnya. Tapi kalau Waterfall Grodon, Lunala bisa Trick Room. Wah, buat saya nanti. Tapi it's okay, Lunala is dead. Sini saya hanya berharap aja Rush Pokemon-nya bukan sesuatu yang lebih cepat dari Mega Gengar. Dan ini Tapu Lele. Dan Lele-nya Scarf ternyata. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya tadi kalau gak Scarf sih palingan saya Sword Swarm Lele. Rayquaza bisa Sword Dance. Ah enggak, kalau Sword Dance nanti mati Rock Tomb. Dan ternyata dia punya Eruption juga sih Grodon by the way. Tau gak tau sih Eruption bisa gak KO. Minus 2 Special Defense. HP-nya palingan 75% gitu. Entahlah. Wah, good game lah, Roy. Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi di battle ini. Saya juga yang salah di battle ini. Oke, okay, ini udah selesai. Kita akan lanjut lagi di last round dari PTC Ultra Series Y. Sekaligus turnamen terakhir CDS kita nanti. So, goodbye. Thanks for watching.